maksudnya Kalimantan Timur dan seluruh dunia, namanya Satria dari Padang asal usulnya. Bagus nanti orang Padang itu banyak cerita yang kenal. Dan diwakili oleh Bapak Tim Pujana Kepala Pusat dan Karangan Nasional. Yang saya hormati, mohon arahan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Tentu kita senang dan bangga bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti arahan daripada Bapak Gubernur terkait masalah inflasi dan kepangan untuk Kalimantan Timur. Terkait masalah di kota, saya berharap para Menteri Kakop dan Dinas Perikanan Kelautan dan dinas terkait yang menanggungkan agar benar-benar melakukan pemetaan di lingkungan masing-masing. Memonitor setiap kegiatan sudah di pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan atau sembako yang ada di pasar-pasar terdekat kita. Untuk apa? Supaya kita bisa mengantisipasi dan sampai harga yang ada di kota ini mengalami kegiatan yang cukup besar dan berdampak pada ekonomi yang besar. Ini dikarenakan juga melaksanakan instruksi Bapak Presiden tentang inflasi daerah. Makanya saya berharap pada seluruh kepala APBD untuk benar-benar bekerjasama, saling menginformasikan, saling menjaga, dan penyaluran bantuan dari pusat ke daerah dipastikan. Saya berpesan pada Gubernur dan Camat, dipastikan bahwa orang yang masuk dalam kategori tersebut dipastikan nyampe di tangan masing-masing. Dan kita tidak tahu, sudah sampaikan Pak Gubernur, bahwa kita tidak tahu kondisi dunia yang akan datang. Nah, dan ini akan terimbas kepada negara kita di Indonesia. Dan kita sampai saat ini belum berdoa secara energi dan kita masih ketergantungan dengan negara lain. Bahkan kota-kota sendiri kita sangat tergantung dengan negara lain supaya masyarakat kembali lebih bergairah dan semangat lagi. Jangan takut dengan kondisi yang sekarang. Sepanjang kita menjaga kesehatan secara baik dan rutin misalnya. Di samping itu saya juga ingin sampaikan pada BPS kali dan melakukan pendataan satu data untuk Indonesia. Nah, ini juga perlu saya kira teman-teman orang untuk membantu mensukseskan satu data Indonesia supaya Pak ya selama ini yang terus menjadi perdebatan yang terkait kita bisa menjadi solusi untuk kita semua.